Ya Tuhan. Karena kami tahu kami menyembah Allah yang luar biasa, Allah yang luar biasa sangat mengasihi kami, bahkan membuat hidup kami semakin hari semakin berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang setiap pujian penyembahan kami yang sudah kami naikkan ini boleh menjadi satu persembahan yang harum dan menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyiapkan hati kami untuk kami kembali di sini dengan firman-Mu. Mari kami persiapkan tanah hati kami saat ini untuk kami diisi dengan kebenaran firman-Mu. Dan juga buat setiap kami di tempat ini Tuhan, biar apa yang kami terima, yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh tertanam dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih segala puji syukur kami naikkan. Setiap kita yakin dan percaya Tuhan sudah memberkati ibadah kita. Kira sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk dulu. Saya minta yang di belakang-belakang maju ke depan ya sudah ya. Karena yang di belakang lampunya digelapkan ya, jadi kurang enak. Yang di depan masih banyak yang kosong. Sebelum saya memulai, saya mau tanya dulu siapa di sini yang bersuka cita karena Tuhan kita hadir di tengah-tengah kita, lambaikan tangan. Oke. Tadi kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah meninggikan nama Tuhan. Saudara, apa yang kita lakukan tadi itu adalah satu hal yang luar biasa. Karena kenapa? Tuhan kita itu suka disembah, bukan karena Tuhan kita gila hormat. Tetapi kalau orang yang bisa menyembah Tuhan, dan untuk mengatakan, menyembah dalam roh dan kebenaran, itu satu hal yang luar biasa. Orang yang bisa menyembah Tuhan itu bukan karena musiknya enak atau singernya, solidernya, suaranya enak, lalu kita untuk menyembah Tuhan. Bukan cuma itu aja. Itu adalah fasilitas pendukung. Tetapi kalau kita bisa menyembah Tuhan dan itu keluar dari hati kita, itu menandakan kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Tapi kalau pada saat kita menyembah Tuhan, lalu kita tidak bisa connect. Aduh, nyanyi lagu apa sih ini? Lagunya kok Inggris sih? Aku tidak ngerti gitu ya. Even kita tidak ngerti lagunya, tapi kalau kita punya kerinduan untuk menyembah Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan. Amin. Hari ini saya diberikan satu tema, yaitu tentang My Secret Place, ya, yang mana diambil di dalam dua ayat, yaitu di dalam Mazmur pasal 91 ayat yang pertama. Secret Place diambil dari kata-kata di dalam Mazmur 91 yang pertama ini di dalam King James Version. Dan juga ayat yang kedua itu diambil, ayat pokok kita yang kedua diambil di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Oke. Kita buka Alkitab kita. Kita baca dulu di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Matius 6 ayat yang ke-6. Oke. Tapi jika kau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskan kepadamu. Saudara, Matius 6:6 dikatakan, jika kau berdoa, masuk ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Pada waktu saya dapat ayat ini, ayat tema ini saya bingung. Tersembunyi itu bahasa Inggrisnya apa sih? Hiding, ya kan? Kalau secret itu apa? Secret itu apa? Rahasia. Wah, Om Joni ini sudah lama tinggal di Australia, jadi bahasa Inggrisnya tastus ya. Oke, coba kita baca lagi di dalam Mazmur 91 ayat 1. Buka di dalam Injil ya. Mazmur, oh HP-nya bisa? LCD? Ada trouble? Kok nggak bisa? Ah, orangnya nggak bisa dibuka atau gimana? Masih lalu coba, oke. Kita berdoa supaya kita bisa pakai LCD dengan baik ya. Coba dibacakan. Mazmur 91 yang pertama. Mazmur 91 yang pertama, orang yang duduk dalam... Tidak, dalam Injil, ada Injilnya. Oh, ada. Saudara yang punya pinjam, saya bacakan. He that dwelt in the secret place of the Most
I shall abide under the shadow of the Almighty. Secret place tema kita pada malam hari ini diambil dari Mazmur 91 ayat yang pertama dalam King James Version. Kalau saudara baca di dalam terjemahan barunya, itu sangat berbeda sekali. Kalau di King James itu dikatakan, terjemahan bebasnya dikatakan, "Para siapa tinggal di tempat rahasia, dwell in the secret place." Tapi kalau saudara baca di dalam terjemahan baru, itu dikatakan di dalam perlindungan Allah. Ini satu hal yang berbeda. Pada waktu saya mempersiapkan ini, saya bingung deh. Apa ya maksudnya secret place? Secret place, tempat yang rahasia. Tempat, kalau tempat yang tersembunyi dengan rahasia itu beda ya. Yang tersembunyi belum tentu rahasia, betul? Tapi kalau rahasia, biasanya juga tersembunyi. Ini ada satu tempat rahasia di mana? Tidak ada satu pun yang tahu. Jadi kalau tempat tersembunyi belum tentu rahasia. Kenapa kok bisa dikatakan tempat tersembunyi? Karena belum ditemukan, betul? Tapi kalau tempat yang rahasia, meskipun sudah ditemukan tempatnya, di Amerika sana ada satu area namanya area 51, area 51. Itu tempat yang secret, top secret place. Tidak boleh orang sembarangan masuk ke sana. Tapi tahu tempatnya, ngerti ya? Tapi seringkali tempat yang rahasia ini juga dikaburkan tempatnya. Di mana? Rahasia. Ya, kita nanti lihat sebenarnya. Doa itu ada tiga macam. LCD nggak bisa nyala, oke. Coba perhatikan ya. Doa itu ada tiga macam. Yang pertama doa bersama. Hari ini kita akan belajar tentang doa. Secret place yang akan kita pelajari ini bukan tentang sesuatu objek atau apapun, tapi kita akan mempelajari tentang kehidupan doa. Doa itu ada tiga macam. Doa bersama-sama, seperti dalam Kisah Rasul 2:42, pada waktu murid-murid itu berkumpul, mereka berdoa dan memecahkan roti. Doa bersama, seringkali kita lakukan doa bersama. Tadi pun kita juga melakukan doa bersama, doa dan menyembah Tuhan secara bersama-sama. Ini kita sudah sering kali kita lakukan. Dan hasilnya, Tuhan mengatakan bahwa 2-3 orang berkumpul dalam namanya, maka Tuhan hadir. Kalau kita doa bersama-sama, itu kekuatan kita itu luar biasa kuatnya. Misalnya kalau kita sedang berdoa bersama-sama, panitia Bible Camp, yuk kita doa. Kita mau mengadakan camp, kurang 1 minggu lagi. Dalam 1 minggu ini kita setiap hari kita berdoa. Dalam 7 hari, setiap hari kita berdoa bersama-sama dengan panitia, dengan hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam Bible Camp. Kita berdoa bersama-sama, kita memeraih roh-roh jahat. Itu kekuatannya luar biasa. Sering kita lakukan seperti itu. Ya, kalau kita sudah ikut Bible Camp, kita juga melakukan doa bersama. Di tengah-tengah ibadah ada sekelompok orang yang melakukan doa bersama, doa secara berkelompok. Mereka bergandengan tangan, mereka menyatukan hati, menyatukan pikiran dan roh mereka untuk mendoakan sesuatu, lawatan Tuhan. Habis ini akan ada momen Natal. Akan ada begitu banyak dari antara kalian yang terlibat dengan panitiaan. Doa Jumatnya ditambah, waktunya ditambah untuk kita doa bersama. Itu efeknya, hasilnya luar biasa. Oleh karena itu, di dalam lingkungan yang cukup besar seperti ini, juga di rumah